Tuka dan cabul itu udah konyet apa belum? Belum. Belum konslet. Diternak cabul. Diternak cabul tapi belum konslet. Belum. Ini bisa dikatakan mencetak konslet berjalan dari nol enggak? Ya rezeki sih. Rezeki ya. Berarti artinya Mas Bagus itu mencetak si Madam itu memang dari bener-bener dia belum dobel, belum konslet. Belum punya, Mas. Belum ya, itu lost point itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Faisin Bagus. Kali ini Om Bruce ada di Kuningan, teman-teman, dalam acara One Day Lo Percetaka Kuningan Ngaji. Hari ini poin berapa aja, Mas? Alhamdulillah 1-4 kali, tiganya sekali. 1-4 kali, tiganya 4 kali. Ini burung satu. Burung satu. Burung satu ya. Burung satu. Iya. Ini burung namanya siapa, Mas? Namanya Madam. Madam. Kok kayak betina ya, Madam ya? Memang betina? Memang betina, Mas. Mas, itu burung kok cabul, Mas? Ya, ini awalnya cabulnya lebih parah malah. Lebih parah? Iya, ini udah mending. Udah mending lah. Ya. Itu waktu keadaan cabul itu udah konit apa belum? Belum. Diternak cabul ini. Burung diternak, ternakan. Diternak cabul, tapi belum konslet? Belum. Ini bisa dikatakan mencetak konslet betina dari nol enggak? Ya, rezeki sih. Rezeki ya? Iya. Berarti artinya Mas Bagus itu mencetak si Madam itu memang dari bener-bener dia belum double, belum konsep, belum bunyi sama sekali. Belum ya, itu lost point itu. Lost point. Nomor satu, kali teman-temannya. Bisa diceritakan nggak, sharing-sharing sama teman-teman, barangkali bisa terinspirasi awal mulanya Madam itu dapatnya gimana? Apakah burung itu lagi ya factor? Apakah sardot? Apakah dia bermodalkan durasi doang? Ini burung dapat dari teman, Mas, burung ternakan malah. Burung ternakan. Indukan ya, indukan. Itu awalnya durasi atau gimana, Mas? Awalnya asal usulnya saya malah enggak tahu. Di ternak, saya kan cari burung ternakan Om Bioan. Saya niatnya buat diambil anakannya Pak Ut kan. Pas itu Pak Ut lagi rame. Iya. Terus saya ternak, ambil anakannya. Cuman pas diternakan kok itu tambah cabul, kasihan, Mas, bulunya tambah habis. Saya ambil dari koloni ternak, saya pisah sendirikan. Selang 10 sampai 2 bulanan lah, dia kok gacor sendiri. Itu keadaan sudah dicabut dari ternak? Udah saya sendirikan. Waktu itu si Madam itu disinggel pakai kandang kapsul apa kandang apa? Kandang kapsul. Ya. Itu satu ruangan satu burung atau gimana? Itu saya kebetulan satu ruangan satu burung. Enggak ada feeling mau konsert atau gimana? Enggak ada sama sekali ya. Enggak ada sama sekali. Nah, selama dipisah dari ternakan itu, burung itu pakannya kencang apa polos, Mas? Pakannya biasa sih, Mas. Pilet putih biasa sih. Pilet putih. Iya. Cuman karena Mas Bagus itu kasihan burung itu cabul,
saya ambil dari itu. Saya diambil tujuannya biar burung itu tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Jadi selama di ternak itu udah berapa kali bertelur, Mas? Berapa kali? 3-5 kali beranak ini burung. Udah ada anakannya? Anakannya udah ada. Oh, jadi niatnya ternak diambil buat anakan. diambil apa namanya? Pautnya ya, buat main waktu itu kan paut lagi rame. Ya. Iya. Tapi tidak sengaja ya, mungkin ya bisa dikatakan tidak sengaja disendirikan malah jadi konser. Jadi bunyi. Nah, Mas, ketika burung itu disampahkan ya, berarti kan disampahkan ya? Disampahkan. Satu ruangan untuk burung, nah burung itu tanda-tanda awalnya konser itu seperti apa, Mas? Tandanya seperti apa? Rajin bunyi, Mas, dia, Mas. Satu hari hampir 4-5 kali durasi. Bunyinya itu dia vektor apa? Vektor awalnya, Mas. Maksudnya ketika 4 kali bunyi itu burung itu terpantau dobelan apa memang bunyi-bunyi sekarpe dewek bahasa Jawanya? Bunyi-bunyi sekarpe dia sendiri. Semaunya ya. Semaunya Mas, sendiri, semaunya sendiri. Ya. Jadi ketika dia narik terus selang berapa menit bunyi lagi ataupun diselangi dengan wakek-wakek, bener enggak sih? Bener. Seperti itu. Nah, ketika dia terpantau konsep itu seperti apa, Mas? Coba bisa ceritakan ya. Awalnya saya coba kan denger ini gacor satu minggu gacor full. Burung satu minggu gacor full. Saya coba jemur, Mas. Jemur sejam, terus main mandi, tak coba main mandi. Malah cabulnya nambah bulu, nambah bener gitu. Nambah panjang bulunya. Jadi makin rontok. Makin tumbuh. Oh, makin tumbuh, makin dimandikan. Tumbuh. Saya mandikan makin tumbuh. Itu mandinya jam berapa? Saya mandi jam 9, Mas. Kalau ini. Disemprot apa mandi? Semprot. Total. Semprot total sampai basah kuyup. Berapa liter? Kalau saya itu ukuran 2 liter, 2 itu. 2 galon. 2 yang buat semprot itu sih? Heeh, 2 botol ya? 2 botol. Berarti katakanlah 4 liter lah ya. Kurang lebih segitu kayaknya. Dia soalnya gini, Mas, ini saya agak rewel ya. Bentar nih. Soalnya subscriber saya banyak banget pertanyaannya itu. Mandinya itu sebelum dijemur apa sesudah dijemur atau gimana, biar kita itu biar lebih jelas gitu loh. Kalau saya sih jemur dulu. Jemur dulu, kasih cepuk. Kalau memang dia nggak mau mandi, jemurnya udah dapet ya kurang lebih 1 jam lah. Kita angin-anginnya sebentar, mandi. Kita jemur lagi. Berarti habis mandi jemur lagi dengan takaran 2 botol itu ya? Iya. Itu menjalani treatment mandi itu berapa bulan, Mas, sampai burung ini benar-benar keluar dobelannya? Saya sampai sekarang pun dia udah jalan, udah berhasil, masih mandi. Soalnya kan betina, Mas. Maksudnya gini, Mas. Dia mulai dari terpantau satu minggu gacor banget, dijemur sama mandi itu, prosesnya berapa bulan sampai terpantau konsep lah, katakan. Ya, kesini kurang lebih 2-3 bulanan lah. Oh, berarti ini baru-baru konsep? Baru. Oh, baru konsep. Berarti 3-4 bulan dimandikan, dia konslet. Nah, setelah konslet, burung apakah langsung digantang apa langsung dikasih untulan, Mas? Saya ini burung nganggur lama di rumah, termasuk. Dia konslet, ya dikatakanlah udah konslet lah di rumah. Saya nganggur lama, terus kok selat kesini saat enak burung, tebulnya selat rapet. Saya coba gantang. Dan posisi itu udah ada untulannya nggak? Belum. Belum ada. Digantang jalan nggak? Digantang jalan satu sesi belum full kerja belum. Kerjanya gimana? Kerjanya ya paling bunyi 2-3 kali. Itu bunyinya dobelan apa vektor? Dobelan. Itu udah dobelan. Ya kadang kan ada ya teman-teman mengatakan ke saya, "Om, bro, saya burung udah kocok di rumah di atas gantang kamu ngering-ngering, dia vektor lagi." Itu kayak gitu loh, Mas. Makanya saya tanya lebih rinci ya di sini ya. Iya. Jadi teman-teman bolehlah seneng sama Om Bruce, nggak seneng nggak apa-apa lah, jangan ditonton pokoknya kalau nggak seneng. Nah, nonton silakan dengar baik-baik. Ini kisah nyata ya, Ril. Kalau nggak percaya, teman-teman main aja ke rumahnya Mas Faizin Bagus di Tegal Slawi. Ya benar nggak sih? Benar. Slawi, tanyain aja lah pokoknya. Jadi bukan di sini saya melampiaskan kesalahan, Mas Bagus. Kadang Om Bruce banyak bacot katanya itu. Oke lah, kita tinggalin itu aja. Jadi gini, Mas, kadang ada teman-teman yang bilang, "Om, bro, saya beli konsletan di gantangan masih vektor, dia nggak mau bunyi." Nah, dari ceritanya Mas Bagus, ini burung
pertama digantang dia langsung double tapi 3 kali ya mas ya? Paling gak full sih, paling bunyi 1, 2, 3 kali gitu. Itu awal pertengahan apa akhiran? Itu ya kadang awalan mau bunyi, kadang akhiran, kadang gak bunyi sama sekali pernah. Pada intinya burung itu gimana? Maksudnya buat teman-teman yang baru konser di rumah biar di atas gantangan gak jalan seperti si madam itu, caranya seperti apa mas? Versi mas bagus sendiri. Kalau pengalaman saya sih, kalau betina itu ngunciinnya di lapangan mas. Terus? Ngunciinnya di lapangan. Kalau konser di rumah ya boleh konser di rumah, cuma kan belum tentu di lapangan jalan. Nah solusinya? Solusinya kita ajarkan tangan. Itu selama berapa bulan, berapa kali atau sampai jalan? Enggak ada patokan berapa kali ya mas, kadang ya 1-2 kali gantang atau yang langsung jalan, kadang ya ada prosesnya lama, tergantung progresnya burung sih, rezeki lagi balik lagi. Enaknya mas, gantangnya langsung tengah apa pinggir? Kalau saya ngejauh dulu mas. Jauh dulu? Ngejauh dulu. Di pojok? Di pojok bisa, pokoknya ngejauh. Enggak takut digasakin setan pojok sampai berarti? Enggak. Ya bercanda mas, soalnya kan ada orang yang ya mungkin fanatik, wah cuma kata pojok ya. Oke lupakan itu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ketika sudah jalan di gantangan, si madam itu diuntul apa masih single? Saya ini berarti dua kali gantang saya coba kasih bantaian dulu. Bantaian. Tidak akur atau betina? Ini PAUD ajar milet. PAUD ajar milet sudah dibantai. Iya. Sampai mati enggak? Enggak. Itu PAUD-nya berapa mas? Ini pas waktu itu 2. Saat ini juga masih dibantai Pak Akur? Saat ini udah ganti sama jantan gesta. Jadi nggak ngawin. Tuh teman-teman ya. Jadi untuk jenis kelamin PAUD-nya itu bebas? Bebas. Jantan betina bebas? Bebas. Yang penting dibantai? Dibantai. Nah selama diuntul tersebut, burung itu rawatannya gimana? Apakah seperti yang awal dimandikan, terus habis mandikan dimasukkan ke dalam atau gimana? Kalau pas udah konser ini, udah jalan gantang gitu. Rawatannya gimana? Kalau ini pas jalan gantang ya sama sih. Malam wajib mandi. Tapi kalau pagi itu udah nggak pakai mandi jemur. Terus? Paling ya semaunya dia sendiri mandi. Kalau memang pun dia nggak mau mandi, saya paksa mandi, tapi abis mandi itu nggak usah dijemur lagi. Jadi jemurnya dikurangin? Dikurang. Cuman kena matahari sebentar, iya. Terus dimasukin. Mandinya ganti malam. Mandinya malam. Kalau malam itu jam berapa? Malam tetap ini dari mau proses sampai sekarang pun dia masih mandi malam. Jadi ternyata nggak seribet itu ya mas ya? Iya. Yang mungkin teman-teman bisa diambil dari sisi positifnya, teman-teman yang masuk akal. Kalau yang nggak masuk kalah jangan pakai mas. Ini ngomong-ngomong udah sore mas Bagi. Nanti kita lanjut lagi. Next time kita bahas betina jumper factor. Oke mas Bagus, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih juga mengenai video ini. Kenapa nyuruh subscribe? Karena nanti akan ada video-video berikutnya. Ya. Tentang cetak konser jantan, betina jantan, konser jantan, betina konser sama yang mungkin faktor juga. Oke, terima kasih Mas Bagus, selamat sore. Sama-sama.